Wa qol, dan bersabda ia, ya Nabi, tazawwajun nisa, hendaklah berkahwin ulimu hi laki-laki akan perpuai-perpuai. Nikahlah. Pasal apa? Fa innahunna ya'tina bil mali. Kerana sesungguhnya mereka itu perpuai hak yang mau ambil wak bini tu. Ya'tina bil mal, mendatalah oleh mereka itu dengan harta kamu. Menyebabkan kita ni boleh harta. Ha, tu kelebihan bininya. Nah. Tengoklah. Kita daripada tak ada pun sekarang. Kita bini mula-mula sekali, boleh pakai mutu buruk. Nah, tengok tu hewan tu. Dulu, dulu tak ada pun sekarang. Tu kata fa innahunna ya'tina bil mali. Habis. Patut kalau kita nak pergi degah nampak sepuluh orang ayat semualah. Bila kita bining, bila kita belaki, nak pergi degah nampak kata Allah Ta'ala kita lagu mana dah. Kita becek, jangan duduk dengan orang tua. Hak tu degah nampak. Nah, patut balik orang tua apa kena faham lah. Bukan arti kata bila dia bini belaki ke, jadi kita nak tupai makan orang, ya tak boleh dah lah. Kita jangan baca lagu tu, tak kena. Tak kena baca lagu tu. Tujuan kita becek tu apa? Nak tengok Allah Ta'ala nak akak dia tu bangak ke lambat. Nah, tu. jadi hak Nabi kata ni fa innahunna ya'tina bil ma. Kerana sesungguhnya mereka itu semua perpuai itu ya'tina bil mal, mendatailah oleh mereka itu dengan harta.